Jadi saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membagikan ghanimah dalam salah satu peperangan. Iya. Setelah ghanimah ini dibagikan, tiba-tiba ada laki-laki mengatakan, "Iqdil ya Muhammad, fa inna kalam ta'dil." Kata-katanya gitu. Muhammad, adil dalam membagikan dong. Sesungguhnya kamu tidak bisa berbuat adil dalam membagikan ini. Rasulullah memang ini Rasul padahal. Iya. Ya Muhammad, iqdil, fa inna kalam ta'dil. Muhammad, adil kamu dalam membagikan ghanimah ini. Sesungguhnya kamu tidak berbuat adil dalam pembagian ini. Rasulullah bilang, "In lam adil ana." Kalau aku tidak bisa buat adil, siapa lagi yang lebih adil daripada aku? Kata Rasulullah, maka orang itu pergi dan Rasulullah mengatakan, "Dari turunan orang ini, ya, akan datang orang-orang yang boleh dibilang dengan mengatakan yang keluar dari syariat Islam, khawarij, tapi uniknya orang-orang yang di Khawarij itu tidak merasa kalau dirinya keluar dari Islam. Iya, dia merasa dirinya Islam, dia merasanya paling taat, karena Rasulullah memang begitu. Dengan mengatakan kalimatnya, sufaha'ul ahlam, hudatha'ul asnan, dengan mengatakan mereka itu apa ya? Mereka itu kalau seandainya baca Quran, waduh, Qurannya paling bagus, bahkan lebih bagus daripada kita. Bahkan kalau tahajudnya lebih lama daripada kita. Bahkan kalau seandainya bicara tentang hadis, tentang Quran, seakan-akan dia lebih paham. Tapi ingat, ternyata pemahamannya hanya sampai tenggorokan. Bacaannya sampai tenggorokan, tidak sampai ke hati. Dengan apa? Dengan pemahaman yang keliru, yang berantakan. Sehingga, punten, Sayyidina Ali saja dikafirkan. Sekelas Sayyidina dikafirkan. Dan mereka orang yang menyerang Sayyidina Ali. Nanti kita lihat dan kita bahas sedikit-sedikit pada malam hari ini insyaallah. Setelah kita ketahui Abu Bakar, iya, itu menjadi khalifah 2 tahunan. Pernah saya sampaikan di pertemuan lalu, lalu Umar bin Khattab ya 10 tahun. Lalu Utsman bin Affan itu berapa tahun? 12 tahun, cukup lama ya. Lalu dengan mengatakan kalau Abu Bakar ya 2 tahun lebih, lalu Umar bin Khattab sekitar 10 tahun, lalu Utsman bin Affan sekitar 12 tahun, lalu Ali bin Abi Thalib itu 4 tahun beberapa bulan ke depan ataupun 4 tahun lebih. Iya. Lihat ini Ali bin Abi Thalib. Kenyataan pada zaman Ali bin Abi Thalib, saya singkat saja Bunda Ayahanda, iya, karena ada beberapa yang disampaikan. Di zaman Ali bin Abi Thalib ada 3 peperangan. Dan 3 peperangan ini subhanallah fitnah semuanya. Iya, 3 peperangan ini adalah peperangan yang apa? Mengkhawatirkan. Peperangan yang membuat kita dahsyat ketika ada orang masuk di kelompok orang-orang yang soleh dengan ingin mengadu dombakan dan mengacak-ngacak persatuan. Sehingga apa? Sehingga apa yang terjadi? Kita bahas bagaimana kejadiannya. Simple dan singkat, Bunda Ayahanda. Setelah Utsman bin Affan terbunuh, masih ingat pertemuan lalu? Dua pertemuan yang lalu ya. Siapa yang telah membunuhnya masih ingat? Siapa ya kemarin ya? Siapa membunuhnya Utsman bin Affan? Utsman bin Affan. Iya. Utsman bin Affan. Ada masih ingat enggak siapa nih? Saya juga lupa nih siapa ya kira-kira. Gerombolan, benar. Iya, gerombolan. Tapi pimpinannya siapa waktu itu ya? Siapa pimpinannya? Abdullah bin Sabah aja ya, kalau gitu ya. Pokoknya subhanallah, karena gerombolannya tidak bisa diketahuinya siapa. Namun berapa ribu? 6.000 kira-kira. Ya, masih ingat ya. Jadi jumlah yang begitu banyak ini masuk lalu akhirnya apa? Keluar dan pergi ke sana kemari. Ada yang pergi ke kan dari 2.000 dari Mesir, 2.000 dari Kufah, 2.000 dari Basrah, gitu kan? Kemarin ini waktu pembunuhan siapa? Utsman bin Affan. Masih ingat ya? Maka berlalilah semuanya. Punten, singkat ceritanya, singkat kisah nih. Maka saat itu, punten, untuk diketahui, Ali bin Abi Thalib mengambil pucuk pimpinan sebagai Amirul Mukminin pengganti daripada siapa? Utsman bin Affan. Iya, ambil pucuk pimpinannya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan semua urusan. Para pembunuh lari ke Basrah. Pas kebetulan, iya, di saat itu Ali bin Abi Thalib dinobatkan jadi Amirul Mukminin. Sementara waktu itu Siti Aisyah sedang berhaji ataupun sedang berada di kota Mekah. Memang kan saat itu sedang haji kan? Utsman bin Affan itu kan? Iya. Waktunya bulan haji. Utsman bin Affan saat itu. Ingat pertemuan yang lalu. Maka saat itu kumpul. Siapa yang kumpul? Ada di kota Mekah. Siti Aisyah. Iya. Begitu kabar ini sampai kepada Siti Aisyah, dibawa kabar ini Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, dikatakan,
Ya ummul mukminin, itu pembunuh Utsman bin Affan sudah kabur ke Basrah. Rasa-rasanya kita pegang, kita tangkap, kita ambil pembunuh Utsman bin Affan itu ke Basrah. Dan kita siapkan pasukan dari Mekah yang ada. Di Mekah ada pasukan? Ada. Maka berangkatlah pasukan ini menuju ke Basrah. Iya. Berangkatlah pasukan ini menuju ke Basrah. Dipimpin siapa? Talha bin Ubaidillah. Dipimpin siapa? Zubair ibn Awam. Di situ ada siapa? Ada yang namanya punten. Aisyah punten. Aisyah. Aisyah itu pada waktu itu mungkin saya tadi keliru nyebut Fatimah ya. Aisyah itu ya istri Rasulullah SAW sedang berhaji. Bisa dipahami ya? Jadi pas saat Utsman bin Affan terbunuh ataupun syahid, Aisyah sedang berhaji. Maka dapat kabar oleh Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam kalau Utsman bin Affan terbunuh oleh orang-orang yang namanya punten, tidak atau banyak orangnya, dan larinya kemana? Basrah. Maka saat itu Siti Aisyah mengatakan, kalau begitu benar Talha, benar Zubair, ayo kita sari, kita sigap mereka, kita kejar. Berangkatlah ke Basrah pasukan, berangkatlah pasukan ke Basrah. Waduh, banyak pasukan berangkat. Saya lanjutkan. Kabar ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Loh, kenapa bertindak tanpa sepengetahuan aku? Bukankah aku ini apa? Amirul Mukminin? Rasa-rasanya aku yang harus menyelesaikan. Tunggu, jangan bergerak dulu. Saya ingin mengatur siasat seperti apa." Kata siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib mencari penjelasan, benarkah Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah berangkat menuju ke Basrah dengan beberapa pasukan, bersama di situ Aisyah radhiyallahu anhum jami'an, bersama dua tadi berangkat ke sana. Maka diutuslah siapa? Diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk melihat ke sana. Siapa utusan yang pertamanya? Diutusnya adalah punten Ammar ibnu Yasir, dan siapa? Dan putranya Hasan. Wahai Ammar, wahai Yasir, atau wahai Ammar ibnu Yasir dan Hasan, putranya Ali bin Abi Thalib, berangkat coba tahkik, bener gak mereka tuh berangkat? Bener gak? Jangan-jangan cuma isu aja. Benar, mereka berdua berangkat, Ammar bin Yasir dengan Hasan, putranya Ali bin Abi Thalib atau cucunya Rasulullah. Begitu melihat, oh benar. Benar sedang apa? Sedang berada dalam perjalanan. Kembali lagi, cepat. Wahai Amirul Mukminin, benar, mereka sudah berangkat. Waduh. Maka apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Cepat. Untuk apa? Membawa kabar pasukan juga Ali bin Abi Thalib. Untuk apa? Takut nanti ini pasukan, di sini ada Ummul Mukminin, di sini ada siapa? Ada Aisyah, berangkat membawa pasukan ke Basrah. Takut nanti di Basrah ada pasukan lebih banyak, lebih kuat. Maka untuk menolongnya, membawalah Ali bin Abi Thalib juga bawa apa? Pasukan. Bisa dipahami ya? Bawa pasukan. Subhanallah. Jadi ini pasukan, ini pasukan. Kekhawatiran Ali bin Abi Thalib ini takut ada apa-apa dengan siapa? Dengan Ummul Mukminin, dengan pasukan ini. Maka bawalah Ali bin Abi Thalib dengan pasukan. Subhanallah. Dalam perjalanan lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Subhanallah. Punten, di antara dua pasukan ini, satu, ada kelompok orang kafir atau orang munafik, di sini juga ada orang munafik. Subhanallah. Lihat, begitu datang kabarnya dia lari dengan mengatakan, "Hati-hati, Ali bin Abi Thalib tidak setuju." Memang tidak setuju. Jangan dulu berangkat. Kenapa? Karena Anda sudah bergerak sendiri, hati-hati, Ali akan menyerang kalian. Lalu dikatakan, mengatakan, datang lagi berita matang, hati-hati. Kenapa? Dia tidak akan pernah bisa berhenti untuk melakukan keinginannya. Pokoknya dibikin apa? Adu domba. Iya. Tapi begitu datang ke sana, terjadi peperangan? Tidak. Begitu datang ke sana, jumpa pasukan ini, setelah jumpa pasukan ini, Ali bin Abi Thalib mengutus siapa? Sahabat Rasulullah yang Masya Allah sudah tidak asing lagi. Nama sahabat yang Rasul dikirim atau sahabat Ali bin Abi Thalib, ya ini adalah sahabat Rasulullah, Miqdad ibnu Amr, dan siapa? Dan Qa'qa' bin Amr. Katakan, Miqdad, Amr, berangkat kamu ke Talha dan Zubair, musyawarahkan, jangan dulu berangkat, jangan dulu melakukan apa-apa, lebih baik pulang saja dulu, biar kami yang atur, karena kita Amirul Mukminin. Bisa dipahami Bunda Hendra? Datanglah berdua, Qa'qa, dan siapa? Dan Miqdad. Sampai ketemu dengan Talha dan ketemu dengan Zubair. Musyawarah mereka. Ini lebih baik jangan sampai dilanjutkan. Kenapa? Ini ada Amirul Mukminin, biar Amirul Mukminin yang membereskan siapa pembunuh Utsman bin Affan. Mari kita mundur, mari kita selesaikan. Udah pulang saja.
Sepakatlah Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ini daripada punten Siti Aisyah, yang ini dari Ali bin Abi Thalib, dipimpin oleh siapa tadi? Miqdad ibn Amr, dan siapa? Qaqa' ibn Amr. Maka okay, bersalaman, tidak ada pemberangkatan, sepakat, pulang. Bisa dipahami gitu ya? Kesepakatan itu kira-kira, subhanallah, malam-malam. Okay, sepakat, malam-malam, istirahatlah. Bunda, Anda tahu. Tadi itu, di situ tidak menyukai tentang kesepakatan ini. Maka menjelang pagi hari, orang yang kafir, orang yang munafik yang ada di sini, tiba-tiba menyerang pasukannya, Talha. Bisa dipahami, Bunda Yana. Diperanginya, maka di sini, wah benar itu, khianat dia, telah menyerang kami. Ini pun tanpa ragu, menyerang, terjadilah perang akhirnya. Bisa dipahami, Bunda Yana. Padahal, punten, makanya kalau seandainya lagi ada acara apa-apa, kan dulu tuh pernah ada, hati-hati provokasi, katanya kan, provokator, provokasi ya? Ya, hati-hati. Kenapa? Karena takut ada provokator di situ. Nah, hal ini ternyata ada. Bagaimana caranya dua pasukan yang sudah siap, sudah lembut, sudah baik, di sini pasukan 20 orang aja lemparin apa? Panah. Di sini ada 20 orang juga, berarti 40 orang aja atau 10-10 aja ya. 10 orang pakai panah, lagu teriak di sini, "Wah, kita diserang. Dia pengkhianat." Meributkan. Ini ikut nyerang enggak kira-kira? Pasti, ini ikut ramailah terjadi peperangan. Na'udzubillah. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib kaget. Loh, apa yang terjadi ini? Ini sudah sepakat. Ali sudah sadar kalau ini bukan daripada kesepakatan orang-orang yang sepakat. Pasti ada orang yang telah menghancurkan ini. Tapi bagaimana kalau sudah sini sudah faudha, sudah kesulitan, sudah dahsyat. Waduh, repot sekali. Dan ternyata apa yang terjadi? Ini perang luar biasa. Dari pihak Siti Aisyah, dari pihak Ali bin Abi Thalib, ini ramai perang. Akhirnya ini ketika ramai perang, seakan-akan grup yang munafik atau grup kafir ini meninggalkan biar mereka perang. Ibu bapak tahu mereka larinya kemana? Semua panahnya diarahkan kepada Siti Aisyah. Bisa dipahami ya? Di sini merahkan. Jadi kalau udah ramai nih antara grup ini dan grup ini, langsung mereka membidik kepada perang Siti Aisyah. Dan panahnya diarahkan kepada Siti Aisyah. Yang dari sini mengarah kepada Siti Aisyah, ini pun mengarah kepada Siti Aisyah. Maka itulah Ali bin Abi Thalib faham mengatakan, selamatkan Aisyah. Selamatkan. Maka dengan cepat, subhanallah, punten, diselamatkanlah siapa Siti Aisyah oleh adiknya Siti Aisyah. Siapa itu? Di antaranya adalah punten Abdurrahman, putranya Abu Bakar juga. Masuk ke dalam karena dalam haudaj. Siti Aisyah itu dalam unta, maka disebut perang Jamal. Karena Siti Aisyah pada waktu naik apa? Unta. Panah itu masuk ke mana? Panah itu masuk ke dalam apa? Panah itu masuk atau kena kulit. Tep, terhalang. Subhanallah, diangkat Siti Aisyah. Haudajnya dan dibawa lari. Ke Makkah, ke mana? Ke tempat penginapan ataupun ke tempat di mana tendanya Ali bin Abi Thalib. Bisa dipahami ya, Bunda ya? Maka saat itu, subhanallah, reduplah setelah punten haudaj. Haudaj itu saum ataupun boleh dibilang kalau unta itu kan ada haudajnya di atas unta itu. Begitu dilepaskan dibawa lari, semua, oh itu Siti Aisyah, oh dibawa ke sana. Ternyata diselamatkan, baru dengan mata, oh berhenti, selesai. Subhanallah, tidak terjadi peperangan lagi, sudah tuntas semuanya. Karena apa? Karena sudah selesai Ali bin Abi Thalib membawa Siti Aisyah. Karena itu pimpinannya kan. Bunda Ayahanda tahu, apakah Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidah ikut perang? Tidak. Karena yakin, mustahil yang namanya orang mukmin yang semalam ini sudah sepakat, yang diwakili dari sana oleh siapa? Diwakili oleh Miqdad, dan diwakili oleh Qaqa', mustahil untuk mengingkari janji. Begitu perang, langsung sadar, ini adalah fitnah terbesar. Ini adalah satu musibah yang besar. Maka balik arah dengan mat Allahumma inni bari. Ya Allah, aku cuci tangan dari masalah ini. Aku lepas dari masalah ini. Aku tidak ikut-ikutan dalam masalah ini. Kenapa? Karena yakin ini hal yang tidak beres. Maka di situ, na'udzubillah, ketika siapa? Zubair bin Awam berlalu. Ibnu Zurmuz, seorang kafir, menikamnya dari belakang kepada Zubair bin Awam. Lalu wafatlah, syahidlah Zubair bin Awam. Bahkan Talha bin Ubaidillah juga terbunuh di situ, syahid juga di situ. Na'udzubillah. Siapa yang bunuh? Ibnu Zurmuz.
Dia bawa pedangnya, pedangnya Zubair, dia lari kepada Ali bin Abi Thalib. Dikiranya dia akan mendapatkan pujian dari Ali bin Abi Thalib setelah membunuh Zubair. Dia bilang, "Ya Amirul Mukminin, iya. Lihat pedang nih, pedang siapa ini? Ini pedangnya Zubair bin Awam. Aku telah berhasil membunuhnya." Subhanallah. Berlinang air mata Ali bin Abi Thalib. Lalu kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Qala Rasulullah, qala Rasulullah, Rasulullah telah bersabda, abshir qatila ibnu Safiyyah binar." Rasulullah telah bersabda, kasih kabar kepada orang yang membunuh putranya Safiyyah, yakni Zubair al-Awwam. Kasih kabar para atau untuk yang membunuh Zubair al-Awwam, kasih kabar kalau dirinya itu ahli neraka. Itu Rasulullah sudah bilang dari dulu. Iya, abshir. Iya, kabar kepada mereka. Kasih kabar buat mereka. Siapa? Yang membunuh putranya Safiyyah, maksudnya Zubair al-Awwam. Iya. Zubair al-Awwam maksudnya itu adalah dengan mengatakan binar, dengan neraka. Na'udzubillah. Ini kata-kata yang luar biasa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman dulu. Maka saat itu melihat fitnah yang ada, redup, hudu, selesai, tentram, pulanglah. Dan ini terjadi yang disebut dengan perang apa itu? Perang Jamal. Subhanallah. Ini terjadi di 36 Hijriah. Ujian yang pertama sudah terjadi, orang punten disebutnya kelompoknya Abdullah bin Sabah yang mengacaukan semuanya ini. Yang mengacaukan semua ini. Di kelompok ini ada, di kelompok ini ada, hancurkan. Nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya ingin menghancurkan satu kampung, dua kampung yang berdekatan tadinya bersahabat, enak aja. Bagaimana caranya? Dua orang menghancurkan, ini punten sebar fitnah di sini, ini sebar fitnah di sini, jadi ramai nggak kira-kira? Jadi, jangankan untuk masalah kampung, suami istri aja bisa diadu domba. Jangankan seperti itu, adik kakak saja bisa diadu domba. Gara-gara apa? Gara-gara orang yang apa? Yang ingin mengadu domba dan kehancurannya. Makanya kalau Rasulullah mengatakan, in ja'akum fasikum binaba'in, bagaimana? Fatabayyanu, tabayyun. Iya, tabayyun. Tabayyun, apalagi kalau sekarang tabayyunnya cepat. Tinggal tanya, tinggal telepon, kalau dulu tabayyun harus jalan. Mau tabayyun dibunuh dulu. Bahaya, nanti kita lihat. Iya. Mau ada dikirim dari untuk tabayyun, dibunuh. Lalu apa? Kabarnya diprintir. Iya, itu zaman dulu demikian. Kita lihat bahayanya ataupun fitnah yang terjadi yang pertama ketika perang Jamal. Subhanallah. Bisa dibaca ya, ini kejadiannya. Jadi Siti Aisyah dan Zubair dan Talha radhiyallahu anhum jami'an berangkat ke Basra untuk mencari apa tadi? Pembunuhnya Utsman ingin menangkap Ali bin Abi Thalib. Datang ke sana, takut ada apa-apa untuk mendampinginya. Dan ingin memang untuk kembali lagi, gak usah ikut-ikutan. Kenapa ini ada Ummul Mukminin, gak usah diikutin, biar kita yang jalan, begitu ya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Itulah terjadi pertempuran yang memang ini adalah hasil tipu daya daripada punten dibilangnya Sabaiyun, kelompoknya Abdullah bin Sabah. Bisa dipahami itu ya. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.